Baik, kali ini kita akan membahas tentang ostrakse. Ini yang saya pegang merupakan ostrakse pada hewan sapi. Ini tangka dorsal, ini ventral, ini kranial, dan ini kaudal. Ostrakse sendiri terbagi menjadi 3 tulang. Yang paling kranial, os ilium, os pubis, dan paling kaudal adalah os ischium. Di sini pada os ilium terdapat penonjolan yang disebut tuberkose. Pada os ilium sendiri terdapat permukaan ini yang disebut fasciae gluteus. Pada fasciae gluteus sendiri terdapat guratan yang disebut linea gluteus. Pada bagian medialnya terdapat penonjolan, akan tetapi pada tulang ini tidak terpotong. Jadi saya akan beralih ke tulang ini. Ini yang terpotong tadi. Ada penonjolan yang disebut tuber sakral, yang mana penonjolan tersebut nantinya akan bertautan dengan alai os sacrum. Di bagian tampak lateral ini terdapat cekungan, ada 2 cekungan, yang paling kranial incisura ischiadica mayor dan yang caudal incisura ischiadica minor. Ini terdapat penonjolan yang disebut spina ischiadica. Baik, sekarang kita akan membahas tentang os pelvis. Ini terdapat gerotan atau yang disebut dengan simfisis pelvis. Simfisis ini merupakan pertautan antara os pelvis dexter dan os pelvis sinister. Keseluruhan dari sini sampai sini merupakan simfisis pelvis. Dari sini yang paling kranial sampai sini merupakan simfisis pubis. Terus di bagian kaudal ini merupakan simfisis ischium. Pada daerah sini terdapat penonjolan yang disebut pecten ossis pubis. Dan di sini terdapat eminensia ilio pubica. Terus di bagian lateralnya juga ini terdapat alur, yang mana alur ini nantinya akan bertemu dengan lubang ini. Alur ini disebut dengan sulcus obturatorius, sedangkan lubang ini terdapat ada 2 lubang tersebut foramen obturatorius. Terus yang terakhir itu pada bagian paling kaudal. Pada bagian paling kaudal terdapat os ischium. Ini terdapat penonjolan yang disebut tuber ischiadicus dan terdapat permukaan yang disebut tabula ossis ischium. Ini tabula ossis ischium. Pada bagian ventralan juga sama, tabula ossis ischium. Sekarang kita akan beralih ke arah ventral. Tampak ventral seperti ini. Os ilium, os ischium, dan os pubis disambungkan oleh persendian yang berbentuk mangkok ini yang disebut acetabulum atau acetabulum. Acetabulum sendiri merupakan pertautan antara kaput femoris. Jadi acetabulum ini merupakan pertautan yang berhubungan antara os coxae sama os femur, yaitu kaput femoris. Pada acetabulum sendiri terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama fasces lunata, dan ini fasces lunata, dan bagian dalamnya fossa acetabuli. Oh iya, ini merupakan arcus ischiadicus.
Nah, bagaimana nih Sobat Fat semua? Sudah paham kan dengan materi hari ini? Dan jika dari Sobat Fat semua masih ada yang belum paham, bisa chat di bawah atau komen di bawah, atau bisa DM IG kami di @sobatveteriner. Oke, baik, cukup sekian video kali ini, dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap belajar, tetap berusaha, dan always keep moving. Oke, thanks for watching, saya Mr. Vet undur diri, dan salam veteriner.